Oke, kembali lagi di channel Seputar Otomotif. Kebetulan kita sudah bersama dengan marketingnya nih. Wah, marketing yang bisa membantu kalian untuk mendapati mobil impian serta memberikan promo-promo terbaik ya. Betul. Kita pada kali ini kita akan membahas mobil keluarga ya. Iya. Segmennya keluarga 7 seater. Di belakang Kak Cici ada mobil apa? XL7. XL7 yang tipe? Alfa. Alfa. Di belakang saya ada Suzuki R3 Hybrid. Kebetulan ini tipe GX ya? Iya, betul. Tipe GX. Jadi kalian tinggal pilih aja nih, kalian mau mobil SUV-nya atau mobil low MPV-nya ya? Betul. Sesuai kebutuhan kalian, karena harganya mirip-mirip, serta diskon dan DP-nya pun mirip-mirip. Iya. Jadi kalian wajib tonton videonya sampai selesai, biar tahu nih penjelasan dari Kak Cici tentang promo-promo dari Suzuki pastinya. Betul. Tapi kalian yang mau beli Suzuki tipe lain, ntar bisa dibantu ya? Betul. Jadi bantu sama Kak Cici. Jadi kalian cukup subscribe aja channel Seputar Otomotif, habis itu kalian screenshot kirim ke Kak Cici. Atau kalian juga mau kita datang ke tempat kalian, membuat showroom dealer kalian terkenal, kita bantu juga penjualannya, kalian bisa DM aja ke Instagram Seputar Otomotif, atau kalian juga bisa berkunjung ke TikTok Seputar Otomotif. Sehat Kak Cici? Alhamdulillah sehat. Sehat. Penjualan gimana nih? Lancar. Lancar ya. Kemarin iya. Kan kita kan mengkonteni mobilnya ya. Iya. Gimana antusias customer sendiri terhadap Suzuki? Wah, banyak banget. Luar biasa? Luar biasa banget. Oke. Berarti kalau buat luar-luar daerah gimana? Bisa. Bisa ya? Kita cover. Kita cover ya? Iya, bisa. Yang penting dikasih tahu dulu data-datanya bagaimana. Betul. Yang penting kooperatif dan bisa diajak kerja sama ya? Iya. Oke, ada yang niatin tuh? Asik. Siapa? Oke, lanjut lagi. Oke. Nomor telepon? Oke, perkenalkan nama saya Cici di nomor telepon 0878-1104-7552. Di Instagramnya harga Suzuki mobil underscore. Oke, alamatnya di mana ini? Di Jalan Letjen MT Haryono Kapling 8 di Wisma Indo Mobil 1. Oke, jadi kalian bisa janjian aja sama Kak Cici ya? Betul. Test drive hamin berapa janjiannya Kak Cici? Hamin 1. Hamin 1 bisa ya? Iya bisa. Hari H langsung datang bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Test drive lengkap? Lengkap. Apa cuma kedua mobil ini aja? Kedua mobil ini juga misalkan bisa. Misalkan saya mau test drive Espresso atau Vitara. Oh, kalau untuk Espresso nggak ada. Oh, Espresso nggak ada test drive? Nggak ada. Oh, Vitara ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Pickup? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Baleno? Nggak ada. Nggak ada juga. Luar biasa. Tapi kalau buat test drive sendiri nanti bisa dibantu lah ya. Bisa dibantu. Dikoordinasikan aja sama Kak Cici, siapa tahu ntar ada test drive-nya. Betul. Kita janjian di mana, ntar unitnya bisa dibawain ya. Bisa. Kalau meskipun customer nggak bisa datang ya. Iya bisa, kita okay. Datengin. Apa yang datengin? Tempat si customer-nya. Oh, gitu. Sama masih terjangkau ya. Betul. Oke, okay. Udah makan? Sudah. Sudah. Semangat? Semangat dong. Semangat, oke. Okay. Baik, tapi customer jangan dimarah-marahin ya. Enggak dong. Oke, okay. Okay, booking fee harus berapa? Ya, booking fee-nya itu di 5 juta. 5 juta? Iya. Oh, nego lagi bisa nggak sih? Iya, bisa di calling-calling lah. Calling-calling ya? Iya. Tapi kalau 5 juta itu bagusnya di processing-nya lebih cepat ya? Iya, betul. Oh, oke. Okay. Baik. Berarti kalau untuk warranty service-nya nih, kedua ini sama warranty service-nya? Sama kok. Sama. Sama. Jasa service-nya berapa-berapa lah? Jasa service-nya itu 10.000 sampai 50.000. 10.000 sampai 50.000. Bukan 1.000 sampai 50.000 ya? Bukan. Bukan. 10.000 sampai 50.000 ya? Iya. Ya, oke. Okay. Itu untuk jasa dan service. Iya. 3,5 tahun? Betul. Oh, mesin? Mesinnya itu 100 km. 100 km. Apa km itu? Kilometer. Oh, kirain kilogram. Enggak dong. Oh, kilometer. Timbangan telur atau itu. Oke. Okay. Berarti kalau untuk baterai? Baterainya itu 8 tahun ya untuk yang sekarang. Oh, sekarang 8 tahun. Iya. Oh, Vitara juga 8 tahun ya? Betul. Okay. Baleno 8 tahun. Iya. Oh, Baleno ada hybrid? Baleno tidak ada. Oh, tidak ada. Kurang konsen nih Kak Cici nih, oke. Okay. Konsen. Baik, itu sebenarnya jokes aja, tanya-tanyaan ini ya. Yeah. Baik.
Berarti kalau buat kita bahas pertama dari SO7 ya. Iya. Sekarang SO7 ini udah ada yang hybrid. Betul. Hybrid itu dari tipe apa? Yang hybrid itu beta sama alpha. Beta alpha. Oh, Zeta-nya belum ya? Belum. Belum. Berarti kalau kalian yang nggak mau hybrid, nanti bisa ke Zeta aja ya? Iya. Nanti kayak seperti boros-boros, seperti spoiler, bisa ya dikasih ya? Bisa. Bisa lah ya, dibantu nanti. Iya, atau dibantu nanti. Boros-boros lain, nanti bisa diobrolin. Apalagi kalau belinya di Cici itu bonusnya banyak juga. Apa? Banyaknya apa? Mancing ya, ada lah nanti. Kalau ada yang tanya-tanya, nanti Cici kasih tahu bonusnya apa aja. Oke. Okay. Makanya belinya di Cici aja. Tapi kalau tanya dulu boleh ya? Tanya dulu boleh. Aman ya kalau tanya dulu ya? Aman. Atau si tanya nih, ada yang mau adu komperan nih, hitungan. Oke. Okay. Bisa ya? Bisa. Bisa dilawan? Bisa dilawan, tenang. Tenang ya? Oke, okay. Keren. Harga berapa? Di harganya itu dari... Untuk yang XS7 itu dari 267 sampai 304. Belum motor diskon ya? Belum. Diskon boleh kasih tahu range-nya dari berapa sampai berapa? Dari 30 sampai dari 24 sampai 30. Saya kaget, saya kira 30 sampai 50. Oh, enggak. Okay, ya? Enggak. Nombok ya? Nombok nanti saya. Langsung resign itu. Langsung resign. Janganlah. Oke, iya, berarti Rexus gitu ya? Iya. Tapi kalau kalian mau serius mungkin masih bisa tambahin lagi ya? Bisa dong. Karena kalau bicara diskon itu fluktuatif ya? Iya. Kadang naik, kadang turun. Betul. Harga juga kadang naik, kadang turun ya? Iya. DP bisa dengan berapa minimnya? Minimnya itu untuk DP minim 5 juta, di angsurannya itu 5,8. 5,8 untuk DP minimnya. Iya. Oke, tapi itu masih bisa dinego lagi apa udah fix gitu? Ya bisa lah. Ya, bisa lah ya? Bisa. Oke. 20%-nya? 20%-nya? Di angka berapa DP-nya? Di angka auto proof ya? Auto proof? 50. 50? Iya. Di angsurannya itu 4. 4? 4 juta. 4 juta? Boleh. Tinggi atau rendah? Itu untuk yang rendah ya? Enggak, maksudnya 4 juta apa 4,9 atau 4 juta 5 ke bawah? 4 ke atas lah. 4 ke atas ya? Iya. Oke, baik. Berarti kalau untuk angsuran termurah saya mau 2 juta 3 tahun bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Saya bantu. Nanti kalau misalkan ada yang nanya per minggu boleh dibantu ya, Kak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kadang kan terkadang kan ada orang penghasilannya kadang per bulan, iya. Kadang per minggu, kadang bisa. Per hari, kadang per jam. Ada juga. Ada ya? Iya. Ada. Ada, kadang per jam, kadang per tahun. Oh iya, iya. Iya. Boleh, boleh bisa dibantu. Bisa dibantu. Iya. Nanti yang penting tanya aja sama Kak Cici. Iya, baik. Betul. R3 untuk komperannya harga berapa sampai berapa? Untuk R3 itu harganya di 251 sampai 295 ya. Saya nggak tahu. Benar nggak? Betul, segitu. Segitu iya. Ya. Oke. Okay. Berarti itu belum kena potongan diskon ya? Belum. Diskonnya berapa? Untuk diskonnya itu untuk R3 di 30. 30 ya? Iya. Up. 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 Oke. Okay. Berarti yang non hybridnya tipenya apa? Untuk non hybridnya itu ada GL ya? GA masih ada nggak sih kak? Ada. GL oh, ada. Ada. Oh, GA masih ada. Cuman terbatas kali ya? Iya terbatas juga. Tapi kalau pembelian kayak pribadi sendiri bisa beli GA, boleh? Atau harus PT? Boleh sih. Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke. DP berapa minimnya? Untuk DP minimnya itu sama 5 juta juga. 5 juta. Iya. Tanpa DP bisa nggak sih kak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Persyaratan ada juga ya? Ada persyaratannya. Nanti japri aja ya? Iya, di japri aja. Untuk persyaratannya sama Kak Cici. DP minim 5 juta, angsuran berapa? 5,8. Oh, mirip-mirip ya? Iya, hampir mirip-mirip. Oke, okay. Auto proof? Auto proofnya 50 juta. 50 juta. Oh, sama. Angsurannya sama juga? Sama. 4 juta juga? Iya. Berarti 2 juta selama 3 tahun juga bisa? Bisa. Syariah? Bisa? Bisa. Syariah harus... Muslim aja atau non Muslim boleh? Boleh tuh. Boleh ya. Non Muslim juga boleh. Oh, kita memastikan aja. Boleh ya? Boleh. Boleh. Itu cuma caranya aja ya. Iya. Secara syariah. Jadi kalian yang non Muslim pun kalau mau syariah pun bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Atau kalian punya rekanan sendiri seperti ya kalian punya rekanan profesional lain bisa dibantu tadi ya. Bisa. Fleet, COP, langsung ajukan aja ke Kak Cici. Betul. Test drive seperti tadi dibilang bebas, kalian tinggal tentukan jamnya. Yang iya. Penting kalian serius bisa dibantu sama Kak Cici. Betul.
Trade-in? Trade-in bisa. Bisa? Bisa. Al? Brand? Al. Brand. Atau Altap aja? Semua bisa. Semua brand bisa ya? Iya. Nah, dapat tambahan juga ya kalau nanti trade-in ya? Dapat. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Baik. Lumayan tapi? Lumayan. Jadi kalian nanti kalau untuk penjelasan perbedaannya pasti beda. Iya. Karena ini MPV, ini SUV. Iya, betul. Jadi kalau untuk fitur-fiturnya nanti bisa dibantu sama Kak Cici ya. Betul. Untuk produk knowledge-nya. Di nomor telepon? Di nomor telepon 0878-1104-7552. Oke. Instagramnya ada? Instagramnya ada di harga Suzuki Mobil underscore. Atau datang aja ke? Showroom Letjen MT Haryono Kapling 8 di Gedung Wisma Indo Mobil 1. Oke. Pesan-pesannya Kak Cici? Boleh dikasih tahu? Untuk pembelian di bulan September. Besok, ya September itu, kalau pembelian di Cici bisa dihubungi aja, itu banyak banget promo dan diskon dan bonus juga banyak, nanti saya kasih tahu lah untuk bonusnya apa aja. Berarti jangan tunggu akhir tahun ya? Betul. Karena promonya sama aja ya? Sama aja. Sama aja. Jadi kalian mau tahu promo lebih lanjut? Dan promo-promo yang lebih mendalam, hubunginnya ke Kak Cici. Ingat Suzuki, ingat? Cici Lestari. Ingat Cici, ingat? Suzuki. Ingat Suzuki. Thank you.